Ya, rendah sekali. Dia sudah pernah berbuah. Ini. Oh, nampaknya sudah tua ya, guys. Dalam 3 hari sudah 4 hari. Hasil kebunan yang saya tanam di kebun saya kat kampungnya, kat ladang. Saya nanam ini tidak lama. Dalam 5 tahun ya. Wow, cantik ya. Nah, cantik isinya, tebal pucuk bedak ini, tapi kawin, tapi sedap. Oh, tebal isinya kan, kawan-kawan. Isinya kawan tebal ya, oranye merah si. Wow, sedap ya. Saya nak coba makan. Isinya kawan, tengok tuh tebal isinya kawan-kawan, tebal isinya. Sekarang saya buka habis ya. Hai kawan-kawan, selamat pagi. Dalam channel YouTube saya, Helen Kong. Pada pagi ini saya mau membuat cucur cempedak ya, yang saya sudah bukakan ya pagi ini. Ya, inilah resepi saya. Membuat resepi cucur cempedak ya. Ini sudah ada tepung beras dan campur dengan tepung gandum ya sekali.
Simpan, boleh juga tambah dengan gula. Jika kita mau lagi manis, tapi coba tak ini memang sudah manis ya, memang asal ya, original yang manisnya. Semula jadi ya. Ini hasil dari kebunan yang saya tanam. Kita boleh campur gula ya. Tambahkan ya. Nah, sudah tanam gula. Oke. Bahan-bahannya tidak banyak. Tepung beras, tepung gandum, gula ya. Dan sedikit